Assalamualaikum. Okey, pagi ni saya mulakan dengan kita akan buat cara memasang horse hair. Ini pun atas permintaan. Saya secuba sedaya upaya sebab saya terlampau sibuk. Lagi-lagi dah nak raya, lagi-lagi dengan anak sekolah. So, saya cuba juga buat video untuk cara memasang horse hair dengan kemas mudah tanpa apa jarum, tanpa apa. Nanti saya cuba buat video. Mari sama-sama cuba di rumah nanti. Okey. Betul. Kita perlukan horse hair 3 inci setengah. Ini kain nak buat kain peplum. Okey, kita tengok sama-sama ya. Ini bahagian hadapan kain. Ini dalam. So kita bermula dari belakang. Supaya tak nampak bekas sambungan. Ni letakkan di bahagian belakang. Okey, suku jahitannya. Nampak rapat sikit. Suku. Suku daripada sini. Okey, letak ni suku. Jangan tarik tak perlu tarik. Kita letak sahaja. Jalankan suku. Jalan, jangan tarik. Letak aja. Ada masa sikit ni, dah terlanjur buat kain customer. Saya buatkanlah. Mana sempat lah, memang tak ada nak buat-buat video ni sebenarnya. Banyak kerja. Jahit sampai habis. Nampak? Macam tu. Jalankan sampai habis sama juga. Bila nak habis, selisihkan dia, lebihkan dalam 1 inci. Selisihkan dia. Tengok ni, terus kat sini potongkan dia dalam 1 inci. Bahagian hadapan, tindihkan dulu horse hair, jahitkan suku. Lepas ni kita akan gosok. Cara menggosok dengan kemas jom. Cara menggosok horse hair yang dah siap jahit mudah, ikut cara macam ni. Mula-mula standbykan ni. Ni
double tip untuk lekat macam-macam, boleh lekat getah gam, lekatkan lace, nak lekatkan baju. Nak buat sepanjang-panjang tu pun boleh, ikutlah. Saya potong sikit-sikit. Okey, ambil ni, letakkan dia di bawah untuk bahagian yang ni, supaya dia tak lari. Tengok betul-betul letak di bahagian bawah. Samakan betul-betul. Gosok. Nanti kita akan akhirkan dengan kain, tindihkan kain kat sini supaya tak gatal. Gosokkan. Baru hasil dia tu kemas. Jadi kita letakkan dia double tip. Banyak juga cara double tip ni, macam-macam kita boleh guna. Kita boleh guna untuk buat nat apa, balis. Untuk kalau tak nak sembat, kita boleh pakai double tip juga. Dekatkan dengan gam tu. Pertama ini dulu, ini dulu kena lekatkan. Okey, dah selesai yang bab yang ni. Alihkan sikit demi sikit. Ini jauhkan nanti kalau letak sini nanti tergosok dia lekat. Okey, mula-mula gosok dulu ni. Gosok. Penting ni iron. Kalau tak iron ni tu yang jadi dia belok-belok tu. Hasilnya tak kemas. Hasil dia buat benda ni jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru memang tak cantik hasil dia. Kena buat dalam keadaan slow-slow, tanpa terburu-buru. Okey, bila dah gosok, tengok betul-betul. Ambil ni, double tip ni, letakkan dia. Kalau nak letak sepanjang-panjang pun boleh, saya letak sikit-sikit je. Letak double tip ni. Nampak letak lagi. Kalau nak letak sepanjang-panjang bulatan tu pun boleh, tak ada masalah. Saya suka letak sikit-sikit pun okey dah, hasil dia pun cantik juga. Nampak, gosokkan dia. Nampak tak? Dia terus lekat. Terus melekat, tengok di belakang. Okey, kita buat lagi. Gosok lagi. Kalau rajin, gosok dulu baru letak kemudian pun boleh. Okey, gosok. Dia memang belok-belok ni, kita gosokkan aja. Kalau dia nampak macam ni. Tindih, gosokkan aja. Memang dia sebab dia bulatan kan. Alihkan sikit demi sikit. Kita pakai jarum ke gam sabun ke, pakai je double tip ni, mudah, cepat pun cepat.
petik. Ha, gosok dulu bagi dia betul-betul rata. Okey, dah nampak kan dia macam tu. Tak adalah susah, tapi cuma untuk kain yang lembut tu dia lagi lari kena gosok. Lama sikit bagi dia lekat. Okey. Nampak baru separuh. Kaca dia. Ni belum jahit lagi ni. Kan dia tak lari, bila kita dagam tu dia tak akan larilah. Gosok lagi. Gosok. Kadang-kadang kalau bila tak ada paper gum ni rasa macam payah jugalah buat kerja. Bila ada tu memang mudah. Okey, sebesar-besar tu. Masuk lagi. Nampak bila dia gelembung-gelembung tu tekan aja. Tekan. Boleh gosok sampai habis. Sampai ini dah nak habis. Ini yang dah nak habis, saya letak agak. Okey. Jangan yang mudahlah. Okey, ni lekat terus. Kemas dan tak akan bergulung, tak akan apa kedut-kedut serung-serung tu. Nampak ketat kan, ketah gam, gosok je. Mudah sangat, mudah sangat. Habiskan dia. Satu pusingan dia.
Ini cara memasang hose hair untuk kain peplum ke baju peplum ke. Ha, nampak hasil belakang dia. Kemas. Tak akan serong-serong-serong. Okey, lepas ni kita akan jahit. Di sini 3 suku halus sampai habis. Kita akan jahit Okey, setelah kita dah gam semua, nampak hasil belakang dia macam ni. Kita jahitkan selebar horse hair tu. Nampak? Jahitkan. Jahitkan dah gam, senang mudah. Jahitkan. Takkan lari, tak payah nak pin. Dia dah lekat dah tadi tu. Terus je jahit. Habiskan jahitnya. Sampai habis. Mudah. Kemas. Cepat. Siapa yang minat, anak-anak nak buat kembang-kembang raya tahun ni boleh buat. Dia yang mahal ni, horse hair ni lah. Semeter ada yang RM4, ada yang RM3 semeter horse hair ni. Itu mahalnya. Kalau beli banyak-banyak murah lah. Nampak? Habiskan dia. Sampai habis. Di sini di kawasan ni, okey, boleh juga kita lekatkan satu kain tampal. Okey, sekejap saya buat. Okey, ni bahagiannya nak tampal di belakang dia supaya tak gatal. Dulu saya tak tampal, tapi banyak customer komplain gatal kan. Kita tampal lah supaya tak gatal. Dan benda tu tak mencucuk-cucuk. Selebar selisih tu je. Ni penghujung penyudah horse hair. Ini nanti kita akan lekatkan. Ukuran dia selebar horse hair, basikan suku-suku. Ini kan ada. Ni lekatkan dia. Supaya dia tak apa, tak ini. Nampak sisih kan dia tu, jahitkan atas dia. Yang
lagi kita gosok, dia akan lagi lekat. Jadi yang dengan pasal itu tak ada nak kasih kat kaki nanti. Ini penghujung dia. Gosok balik semua. Sikit. Okay. Gosok balik semua. Makan sikit. Okay, gosok balik. Setiap kali gosok, saya akan pilih dengan kayu untuk hasilnya cantik. Gosok dia, tekan. Kita gosok, tekan dengan kayu. Gosok lagi. Tarik sambil gosok tarik ya. Gosok tekan yang baik. Ikut macam asal ikut je. Untuk kena orang nak tengok lagu. Duduk setempat je. Bila nampak macam ni, boleh tarik dia. Kalau nampak dia ada macam tanda-tanda macam ni, tarik dulu. Tarikkan dia. Nanti dia akan lekat balik. Nampak? Nak bagi cantik tu, bila nampak ada macam tu, tarik. Gosok je. Kan dia kemas dulu. Lalu dia tak bergulung dulu. Dia gelembung macam tu, tarik. Bila nampak gelembung tu, tarik dia. Tarikkan dia. Tarik dia. Kan nampak tu, dia ada serung-serung tu kan. Just tarik je. Sebab dia kain serung ni memang biasa jadi macam ni. Tarik je. Tarik. Tarik, gosok balik. Okay. Ini. Nampak ada lagi kan? Gembung tu. Ada gulung-gulung. Okey, ni pun ada lagi. Just tarik aja. Senang. Dia walaupun dia ada gam, kita boleh tarik. Tak ada masalah. Tarik bagi dia kemas. Okey. Tarik dia. Okey, ratakan balik. Sambil tu tegangkan kain tu. Bila kita banyak gosok ni baru hasil jahitan kita kemas. Okey. Nampak eh? Ini baju kain anak-anak. Tengok hasil dia. Duduk. Kemas kan tak bergulung-gulung pun. Okey semua. Boleh.
sama-sama buat dekat rumah. Kalau ada masalah boleh bertanya di bawah, dan ada yang tak faham saya akan cuba jawab satu persatu. Okey, ini hasil dia. Cantik tanpa bergulung-gulung.